Dan ini berhubung kertas cadangan melibatkan penjagaan dan masa depan 572 kanak-kanak dan remaja dikaitkan dengan GISBH. Pembentangan yang sepatutnya dibuat minggu ini ditangguhkan susulan terdapat penambahan maklumat dan tangkapan baharu yang perlu diteliti. Bagaimanapun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap kertas cadangan berkenaan dapat dibentang minggu depan. Sebab sekarang ini sudah ada keadaan terkini melibatkan pelajar belajar dengan kita bersama KPM dan juga JAKIM. Jadi perkara yang baru ini perlu kita masukkan, perlu ada planning yang barulah. Jadi hopefully lah by next week sudah siap dan saya boleh bentangkan. Terdahulu, Jabatan Kebajikan Masyarakat membuka 11 rumah selamat untuk menempatkan 572 mangsa yang diselamatkan dalam op global setakat ini.